Hai moms, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sedikit mereview dan mau kasih rekomendasi ke moms beberapa produk untuk baby, sabun, sampo, dan perlengkapan untuk membersihin peralatan baby. Jadi untuk moms yang belum subscribe YouTube channel Rizky Trisdi, tolong ya moms untuk bantu klik tombol subscribe. Dan untuk moms yang udah subscribe, aku doakan semoga diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan aktivitasnya, dan juga selalu diberikan kesehatan untuk moms dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Oke moms, langsung aja. Nah, ini yang pertama di sini adalah Lactacid Baby. Ini sabun yang mengandung hipoalergenik. Nah, sabun ini tuh dipakai sama kakak ama karena kakak ama kulitnya kulit sensitif. Jadi dia sering gatal-gatal dan mungkin nggak cocok sama beberapa sabun tertentu. Akhirnya setelah searching-searching, setelah tanya-tanya dan sempat juga berobat ke dokter, disuruh cobain sabun Lactacid. Akhirnya cocok di Lactacid. Nah, ini yang dipakai sama kakak ama, dan di sini pH balance, ada moisturizingnya juga, dan with milk extract. Jadi ini bagus banget. Untuk harganya ini di Rp76.000. Dan mom bisa follow Instagramnya, barangkali nanti mau beli by Shopee atau by marketplace lain, dan melalui Instagram bisa banget di Lactacid ini ya, yang pertama. Terus yang kedua, nah ini yang dipakai sama Bebitan. Jadi Bebitan itu pakai dari Mediclean. Nah, ini 3-in-1 body wash. Nah, kakak ama itu nggak cocok sama yang 3-in-1. Jadi kakak ama pakainya yang Lactacid, kalau Bebitan pakainya yang ini. Dia cocok di ini nih, yang Mediclean nih. Nah, di sini tuh bisa untuk badan, untuk rambut, dan juga ada plusnya yang paling aku suka ini, melindungi dari gigitan nyamuk. Nah, jadi Bebitan itu aman pakai sabun ini. Nah, selain di sabun juga di Mediclean juga ada samponya. Nah, untuk harga dari Mediclean ini, dua sabun ini harganya Rp175.000, jadi lumayan terjangkau untuk hasil yang bagus banget. Nah, kalau dipakai busanya sedikit dan gak bikin pedih di mata baby, dan juga licin banget. Jadi untuk bilasnya itu agak lama, lumayan sih kalau sabun Mediclean ini. Terus selanjutnya, nah ini dari Trope BB. Nah, kalau Trope BB ini belinya biasanya satu set gini, tapi kalau moms mau beli satuan itu gak masalah. Nah, ini adalah perlengkapan untuk rambut baby, karena Bebitan itu habis digundul. Jadi cobain dari Trope BB. Nah, yang pertama ini adalah sampo dari Trope BB. Terus sampo ini perpaduan bunga mawar dan lavender moms. Jadi untuk moms yang pengen rambutnya baby wangi, pakai Trope BB. Terus selanjutnya lagi, ini ada minyak kukui. Nah, ini untuk bikin kulit baby dan rambut baby itu lebih segar, dan juga rambutnya lebih lebat, lebih lembut, dan juga lebih hitam. Nah, ini di sini Trope BB ini. Terus selanjutnya yang terakhir, nah ini untuk menghaluskan rambut baby, dan sambil disisir sambil dipakein yang ini. Terus kalau misalnya mau beli satu paket ini, dapat bonus sisir dari Trope BB. Nah, ini harganya untuk satu set ini harganya cuma Rp178.000, jadi selisih sedikit ya moms. Terus yang ketiga nih, yang gak kalah penting lagi, barangkali moms butuh banget botol cleanser. Di Ogi Baby juga ada moms. Jadi Ogi Baby ini harganya murah, satu botol ini nih segini banyak ini cuma harganya cuma Rp56.000, kalau nggak Rp55.000. terus ini lagi nih moms, apa ya, oh ya, jadi untuk pak pemakaiannya dia hemat banget ya moms. Jadi di sini tuh ada tulisannya juga, 5 liter air itu 2 kali pump. Jadi set untuk 5 liter air. Nah, nanti botolnya itu bisa sampai 9, sampai ya di sini tulisannya 9 botol. Jadi kalau aku tuh pakainya kayak gitu, moms. Terus kalau yang laundry deterjen, nah ini tuh 4 kali pump untuk 5 liter atau ya? Di sini berapa? 10 liter malah, moms. Nah, di sini untuk 10 liter 10 liter air. Jadi 10 liter air untuk dengan 4 kali pump. Maksudnya kayak gitu moms. Nah, mom bisa follow Instagramnya, nanti aku taruh Instagramnya masing-masing di description box. Untuk beli satu paket ini harganya juga cuma Rp99.000, jadi hemat sekitar Rp10.000 moms. Nah, biasanya mom suka diskonan. Dan oke, itu aja video aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk moms. Dan untuk moms yang lagi cari perlengkapan untuk baby, bisa langsung aja cek-cek di Instagramnya masing-masing ini. Oke, ini yang dipakai sama Bibitan dan kakak ama. Semoga juga cocok untuk anak-anak moms. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.